Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dulu Gamer. Oke ya, untuk video kali ini saya akan mencoba kembali melawan si LR Goku dan Vegeta Super Saiyan Blue ya, dengan kategori Joint Force ya. Oke, di sini saya menggunakan leader si LR Kale dan Caulifla. Itu dia nambah buffnya Q3, terus HP Q-nya 4 ya, HP attack dan defense-nya 130%. Kemudian di sini saya menggunakan anggotanya si LR Goku dan Vegeta Angel yang STR ya ini. Oke. Kemudian saya pakai lagi si LR Goku dan Vegeta ini, Super Saiyan Vegeta yang INT ini. Terus ini ada LR Goku dan Vegeta Angel juga yang Pai ya. Dan ada si ini terang dan Mai, di sini ini belum penuh ya, super attack saya masih belum nyus jadinya. Terus ada si Great Saiyaman ya, 1 dan 2. Oke, dan untuk lead frame-nya saya menggunakan si musuh kita nanti yang akan kita hajar, yaitu si LR Goku dan Vegeta Angel. Dia adalah leader dari Joint Force juga. Itu nambah Q-nya 3, HP, attack dan defense-nya 150%. Oke, nggak perlu lagi berlama-lama ya, kepada teman-teman yang baru saja melihat channel ini dan video ini dan suka dengan konten-konten dari Dulu Gamer ini, saya mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like serta share dan komen ya di video-video Dulu Gamer. Oke ya, untuk item ini tetap kita bawa tapi tidak akan kita pakai ya. Oke, lanjut saja. Jadi ini adalah tim LR. Oke, kita dapat HP-nya sekitar 549. Oke, lumayan. Tapi harusnya dengan tim ini kita nggak khawatir ya. Jelas ini sudah di atas kertas kita menang. Karena di tim ini itu sudah jelas ada 3 karakter ya yang bisa mengembalikan HP ya. Ketika HP kita kritis dia bisa full lagi ya. Gitu. Jadi benar-benar tim yang parah ini Joint Force-nya. Oke, langsung saja kita hajar ini si Goku Super Saiyan Blue. Oke, enggak. Enggak ultra enggak apa-apa, hanya super attack. Oke, ini kita hajar yang ini aja blue-nya. Bisa super attack ya, ultra ya. Oke, si sekarang kita hajar lagi, enggak apa-apa, ini aja lah. Oke, ultra lagi. Dengan super attack-nya dan beberapa additional super attack ya, seringnya si LR Kale dan Caulifla ini jelas kemungkinan kita menang ya, sadis ini. Kemudian run lagi, biasanya additional super biasanya oke, mantap, selesai. Dihancurkan sama si dia. Saya belum lihat dari animasi si LR Goku dan Vegeta Angel-nya, dan Vegeta Super Saiyan Blue ya, malah ini sudah tewas di tangan LR CK ini. Oke, selesai. Oke, kita lihat ya si damage dari LR Trunks dan Mai ini ya, karena ini saya tidak punya super attack-nya, hanya sampai 8. Kita lihat berapakah serangannya.
ini pas kebetulan pai semua ini ya, keluar ya. Oke. Oh, ada STR timnya. Ini STR, maaf. Berapa kah 1,2 keluarnya? Jilep. Boom. 700, ya oke lah. Kalau bisa 20 ya, berarti hampir 3 kalinya ya, harusnya 2 jutaan lagi. Oke. Serangannya nggak ada yang mempan ya maksudnya. Kena seal dia. Bisa super attack. Oke, ini kita kasih yang belakang aja. Duh, ini juga selesai nih, tewas misalnya sih. Aduh, nggak bisa lihat lagi deh. Jalan nggak apa-apa. Yang terlalu parah nih tim Jonas Voss nih ya. Di dalamnya termasuk LRLR terbaik dari tim Dragon Ball Dokkan Battle ini masuk semua. Oke, rasakan. Selesai. Oke, pasti penyetek dan si LR Goku dan Vegeta ini pas yang nantinya keluar ya. Kita selesaikan saja dengan mudah. Oke, ini gini aja. Oke. Kita lihat damage-nya yang dihasilkan berapakah. Ya, mempan ya. Oke, untuk yang LR failnya kita coba sembunyikan dulu di belakang ya. Buat jaga-jaga saja. Walau sebenarnya ya tidak ada masalah ya, tetap tewas ini sebenarnya di depan aja udah tewas sama lain. Serangannya tuh oke. Kena seal tapi ya maksudnya ya, aman dari super attack. Dan inilah finishingnya, walaupun tipenya biru dan musuhnya hijau, tapi kita lihat damage yang dihasilkan. Oke, selesai ya, 300 aja selesai, belum lagi nanti additional-additionalnya yang mantap. Oke, di stack terakhir dia dapat kesempatan untuk keluar ya, si LR Goku dan Vegeta Super Saiyan Blue-nya ini. Sayang nih nggak bisa super. Oh, bisa ya, kita. Waduh, kurang dikit. Oke, bisa ultranya bisa keluar. Kita lihat animasi indahnya. Oke, kita keluarkan super attack juga. Oke, dapat super lumayan. Nyawa masih penuh. Oke. Tidak mempan.
Dan ini dia sekali ganteng bisa. Oke, serangannya nggak seberapa tapi ini dianya ya. Oke, edisinya supernya 3 kali. Ini mirip dengan si RRCK ya. Edisinya sampai 4 kali tadi, 3 kali, 4 kali. Sayangnya tidak ada additional super attack tadi, hanya additional biasa aja. Oke, tewas ya dia. Waduh, kita yang tewas. Oke, kita lihat serangannya berapakah ini, kita tipenya INT. Wuh, 170 masih masuk ya. Oke, nggak apa-apa, biasa. Kita kembalikan saja nyawa kita biar perfect. Oke. Super Vegeta. Taat. Oke, kita pasang saja ini di depan biar dia merasakan counter dari si Super Vegito. Oke. Tapi serangannya masuk enggak? Oh, enggak masuk ya. Oke, kita berikan serangan terbaik. Mantap. Oke, mudah sekali ya, nyawa penuh lagi. Dan damage-nya sadis-sadis ya. Belum lagi additional supernya. Oke, mantap sekali ini. Berapa waktunya? Oke, 9 ya. 9 menit. Cukup cepat juga ya, lumayan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Jadi tim Joiner Force ini benar-benar salah satu tim bagus ya. Hanya memang dia leadership-nya aja yang masih kurang sip ya, masih hanya 150% draft-nya. Kalau ada leader lagi yang bisa ngangkat sampai 170%, mungkin nanti ini malah bisa jadi salah satu tim yang terbaik ya di game Dokkan Battle ini ya. Oke, sampai di sini lagi teman-teman video saya kali ini. Tetap dukung terus channel Dokkan Gamer dengan klik tombol subscribe, like serta komen ya, dan share video-video itu teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Bye.